Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman YouTube. Nah, hari ini kita ada pekerjaan maintenance CCTV. Nah, kebetulan hari ini lokasi maintenance kita itu ada di depan boiler. Boiler itu di depan kita itu lagi menyala-nyala apinya. Nah, sebelumnya kamera CCTV yang di boiler ini rusak karena memang karena kabelnya itu kena api ya, jadi ada beberapa yang meleleh dan putus gitu. Nah, hari ini coba kita perbaiki dulu dan kita akan pasang kembali kameranya. Tujuan dari pemasangan kamera ini kita fungsikan untuk memonitoring kondisi dari boiler ini. Nah, ini adalah boiler di pabrik kelapa sawit. Nah, kita mau lihat agar bisa memonitoring keadaan dari boiler dan safety-nya gitu. Yuk simak saja video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Halo sahabat YouTube, saat ini kita berada di depan monitor yang berada di kantor. Nah, CCTV yang tadi kita perbaiki ini sudah menampilkan gambar boiler. Nah, ini boilernya sedang menyala-nyala, bisa kita monitoring dari jauh gitu. Oke, itu saja video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat sahabat YouTube. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye teman-teman. Terima kasih. Dah.